Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Kita gue tipis dulu ya. Ke ibu kota. Tetapi kita bertujuan gini. Ketika kita bertemu dengan manusia, kita doakan. Bertemu dengan binatang, kita doakan. Karena yang kita ketahui, kita ketika kita ketemu sama anjing, di balai doa anjing muka pengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini Bang Juan bisa menyapa Anda. Mudah-mudahan Anda semua ku Allah dimuliakan, dipaparin makdiroh. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabihis lillahi mafis samawati wa mafil ard malikil kudusil ajijil hakim. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Gunung, langit, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua bertasbih kepada Allah. Lah, kalau seandainya saat ini kita tidak bertasbih kepada Allah, apakah kita lebih mulia dari gunung? Apakah kita lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan? Apakah kita lebih mulia dari pepohonan? Ayo, bertasbihlah, bertasbihlah, dan bertasbihlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada kalimat yang sangat dimuliakan, yang sangat disukai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tangan kiri pegang kamera, tangan kanan tekan. Allahu akbar. Assalamualaikum, Pak. Yuk. Mate. Assalamualaikum, Nek. Yo, kita berdoa untuk siapapun yang bertemu dengan kita. Ya Allah, mudah-mudahan Abang Beca yang di depan diberikan kesehatan, diperbanyak penumpangnya. Assalamualaikum. Nah, itu tukang becanya. Depan lagi. Mudah-mudahan aki-aki ini disehatkan oleh Allah. Wah, assalamualaikum. Mudah-mudahan yang naik motor ini diselamatkan Allah. Jadi setiap kita bertemu dengan siapapun, alangkah baiknya kita mendoakan, dan tentunya doa yang terbaik untuknya. Ketika doa yang terucap dan itu doa yang baik, tentunya malaikat akan mengaminkan kita dan malaikat akan mendoakan kita. Yo, biasakan kita mendoakan siapapun yang ada di sekitar kita. Mau manusia, mau binatang, mau benda mati, mau benda hidup, doakan. Misalnya ada bangunan rumah yang belum selesai, ya Allah, mudah-mudahan bangunan rumah yang di depan dapat terselesaikan. Kita mendoakan bangunan itu supaya selesai. Dalam artian, tentunya rezeki orang yang mempunyai bangunan tersebut terus mengalir. Assalamualaikum. Ketika kita bertemu dengan yuk kawan, sampai jumpa lagi bersama Bang Jiwan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahi ya Allah. Sepeda. Nyeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.